Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, comment, dan share. Berita gembira hari ini, Nilofa terima anugerah Tuku Wanita Kelantan. Selebriti tersohor, Nilofa menjadi salah seorang daripada 14 Tuku Wanita Kelantan yang menerima anugerah khas sempena sambutan Hari Sayyidatinah Khadijah 2021 Ancuran Kerajaan Negeri. Nilofa yang baru melangsungkan perkahwinan di Ibu Negara Sabtu lalu tidak hadir untuk menerima pengiktirafan Kerajaan Negeri Kelantan itu karena dikatakan masih berada di Langkawi. Nilofa atau nama sebenarnya Nur Nilofa Muhammad Nur menerima anugerah Sayyidina Jawariyah Al-Haris bagi kategori tokoh pempengaruh, mega atau influencer. Sila subscribe channel ini. Majelis penyampaian anugerah terbabit serta peresmian HSK 2021 disempurnakan Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof di Kompleks Kota Darun Naim di sini hari ini. Setiap tokoh menerima sijil, plak, dinar emas dan kitab tafsir Al-Azhar selain hadiah iringan seperti kerunsang, selimpang, hempel, persalinan batik dan sejambak bunga. Tahniah diucapkan kepada Nilofa atas anugerah yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Sekian terima kasih kepada Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.